Bang, ke makam. Makam orang tua apa anak apa saudara? Mak saya. Oh, saya. Udah tahu di mana letak kuburan? Pak, udah mau banget kagak ke makam-makam saya. Ya maklum namanya sibuk ya. Ya kadang saya ada keperluan jadi pengen ke makam ini. Rumah Ibu Mawar mana ya makamnya ya? Noh, di sono. Di sono. Iya. Lo dianterin? Hah? Boleh sih. Nih, nih, sini deh. Iya. Apa? Nih antar abang ini nih. Kemana? Katanya mau ke makam Bu Mawar. Tahu. Ya, Bu Mawar ini. Ah. Ibu Mawar. Iya. Iya, iya. Ayo. Ayo. Toh, mau diantar. Gua nungguin ini dia. Iya, nungguin ya. Ayo. Jadi abang ngurusin makam ini. Iya, Bang, ini udah lama di sini. Masih mau saya mau kesini lagi ini masih hutan. Nah, sekarang udah ya. Terang begini. Nah, mau saya makan orang kantoran, Abang kali orang kampung. Ya. Makam saya makan usaha, Bang. Emang dari mana? Jakarta saya. Ini Jakarta. Iya. Baru main lagi. Saya dikubur saya belum ingat. Saya main jalan baru kata. Nah, ya karena saya kan ada keperluan nih. Ya. Makanya saya sini ke makam namanya. Ya. Ini makam mak saya nih. Ini Mawar, Mawar. Oh, Ibu Mawar. Ya. Bu, saya Duer ya. Datang ke sini namanya Insya Allah Bu, saya tahun depan ya. Pengen nyalon bupati, Bu. Nyalon. Iya, saya pengen nyalon bupati. Saya pengen namanya besok-besok juga usaha saya. Iya, iya. Doain ya, Bu. Iya. Doain, Bu, namanya usaha saya. Iya. Biar lancar. Saya juga istilahnya tahun depan pengen ngalin hajatan. Doain, Bu, biar hajatan. Ya. Udah, Pak. Gua lagi doa saut-sautinmu. Iya, doa sih begitu. Doa mah yang benar. Gua minta namanya. Lah, minta-minta sama mak gua. Gua minta sama mak. Lah, minta sama kuburan. Minta mah bukan begitu sama orang itu. Kan gua lagi jarang nih. Makan jarang mah kita minta sama orang tua. Lah, minta bukan begitu caranya. Lah, gimana sih gua jadi orang ngerti. Lah, kalau minta sih begitu. Nyautin. Eh, kenapa ini anak pada jadi pantuk ini? Ini orang lagi. Lah, minta sama makan. Bukan sama orang. Namanya alas saya kan lagi jarang. Dia mau nganterin saya, tanya Pak Tadi ya. Nah, dia minta mau naik jabatan, kena mau kerja. Yang namanya jarang minta, bukan minta sama kuburan. Ah, ada kan namanya begini Bang, kita ya nih. Yang tahu siapa orang tua nih ya. Kan kita namanya minta sama orang tua nih. Biar berkah, ya kini karena orang tua ya, di sini. Ya. Nah, kebetulan saya mintanya sama orang tua tapi dia. Bukan begitu. Nah, gue. Nah, mak udah mati. Nih, dah begini. Ini ada yang lebih ngerti. Bang. Lagi mana ini Bang saya, Bang? Ini ada apa? Ini ada apa? Masa minta sama kuburan. Enggak enak kalau kita ribut-ribut di makam. Jadi orang-orang lagi pada jarak semua. Namanya udah lama enggak ke sini. Nah. Ini kayaknya saya lagi ada di mana? Lagi banyak keperluan dah istilahnya. Namanya kan saya kudu minta sama orang tua saya. Iya. Saya datang ke sini. Ada saya lagi disaut-sautin namanya ya, setan. Oh, Pak minta ya makam. Begini. Yang namanya ziarah makam itu kita mendoakan. Tuh, doain. Itu kan diminta, Aman. Bukan doa. Orang tua kita, mau saudara kita yang udah meninggal. Bukan kita minta pada orang yang ada di makam. Tuh, karena yang namanya gitu. Orang udah meninggal, itu alamnya udah beda, Bang. Jadi kalau saya, tadi kan saya nih, ini tahun depan nih saya pengen nyalon. Ya, saya minta sama orang tua saya. Begitu apa gimana? Ya, namanya kita punya hajat, kita punya pintaan lah ibaratnya ya. Itu kita minta sama Allah, bukan sama orang yang udah meninggal. Karena orang yang meninggal itu alamnya udah beda, Bang. Jadi kita doakan orang tua kita yang udah meninggal, orang tua abang yang udah meninggal, kita doain, abang bacain Al-Fatihah, abang bacain Yasin, Insya Allah kita dapat berkahnya. Tuh dengerin, bukan minta. Kalau udah dapat berkahnya, hajat apa juga kita bisa lancar. Karena bukan minta abang dengerin nih kata Nabi itu salah satu amal jariah. Oh, begitu. Amal jariah anak soleh itu
yang mendoakan kepada orang tuanya, pahalanya buat orang tua nanti kita dapat berkahnya bang, gitu. Jangan saya kali bang, ini kita ke makam gitu ya, nanti kita minta mak, mak, nanti kan namanya mak mau baik ya sama anak, ya kita minta misalnya mak, nanti tahun depan saya pengen nyalon, ya, jadi kali kalau ini, itu nama namanya mak, kita gitu. Sirik. Oh sirik. Jangan kita minta selain nama Allah. Oh begitu. Jadi kenapa gimana nih saya kita ceritanya? Abang nih, saya kasih abang bacaan Yasin, abang bacain. Orang tua abang udah meninggal, abang doain, abang bacain Yasin, abang bacain Fatihah. Insya Allah nanti abang dapat berkah. Jadi semuanya dapat berkah. Jadi saya baca Yasin di sini. Abang baca Yasin di sini boleh. Mau di mana juga boleh, penting tujuannya kita kepada orang tua. Oh begitu. Iya, bukannya datang minta. Makan udah. Udah paham dah. Ya, maaf bang ya. Jarahnya jangan setahun sekali, setiap hari Jumat tuh kalau pagi. Iya. Saya masih sibuk, bang. Namanya sibuk urusan. Sampai kita doain orang tua. Kita enggak perlu harus ke makam. Oh. Mau kita di rumah, mau abang selesai sholat, abang doain. Orang saya mau baru namanya ini mau ke makam, saya mau ada urusan ya saya minta sama orang tua saya. Sekali datang minta ya. Belu. Lagian. Oh, ustad nih. Udah begitu. Sekarang abang mending ngaji. Abang doain orang tua abang. Oh begitu. Nanti mintanya sama Allah kalau abang punya hajat. Iya. Begitu iya. Ya. Jadi saya doang. Begitu ya bang ya. Iya deh. Makasih ustad ya. Assalamualaikum. Apa besi? Ada juga. Apa? Salah makam, mak ayam itu bukan yang ini. Eh buset. Kan ini mak ayam itu. Ilah. Salah mulu, Ya, maaf deh ya. Udah tuh, benar sekarang mah. Pikiran saya mak saja yang pindah.